Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nurse Jaka, di Olbi Channel. Channel tempat berbagi tips dan informasi seputar dunia kesehatan yang bermanfaat untuk sobat sehat serta keluarga. Sobat sehat, kolesterol tinggi dapat memicu berbagai masalah kesehatan serius. Sebab, menumpuknya lemak dalam pembuluh darah dapat memicu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini kemudian berujung pada penyakit serius seperti serangan jantung, stroke, sampai gagal ginjal. Sayangnya, tak banyak orang yang sadar akan bahayanya kolesterol tinggi ini. Jika kamu ingin terhindar dari kolesterol tinggi, penting untuk menerapkan gaya hidup sehat. Tubuh membutuhkan kolesterol untuk membangun sel-sel yang sehat. Itu sebabnya, jumlah kolesterol tidak boleh berlebihan agar proses tersebut tetap lancar. Cara utama untuk menjaga kadar kolesterol tetap seimbang adalah menghindari gaya hidup berikut ini. Antara lain yaitu, nomor 1, konsumsi makanan tinggi lemak. Terlalu banyak asupan lemak jenuh atau lemak trans dapat memicu penumpukan kadar kolesterol jahat. Lemak jenuh sering ditemukan dalam potongan daging berlemak dan produk susu full cream. Sedangkan lemak trans sering ditemukan dalam makanan ringan kemasan atau makanan penutup. Nomor 2, punya kebiasaan merokok. Merokok dapat menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam darah. Padahal, kolesterol baik punya peranan penting dalam mencegah terjadinya aterema atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Nomor 3, kurang olahraga. Olahraga membantu meningkatkan HDL tubuh. Kurang olahraga membuat lemak tidak terbakar dan semakin menumpuk di pembuluh darah. Penumpukan inilah yang lama-kelamaan memicu kolesterol menjadi tinggi. Nomor 4, konsumsi alkohol. Minum terlalu banyak alkohol dapat meningkatkan tingkat kolesterol dalam darah. Terlalu banyak atau terlalu sering konsumsi alkohol mampu menghasilkan kelebihan kalori dan penambahan berat badan. Baik sobat sehat, itu tadi video terbaru dari Olbi Channel. Semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan serta wawasan sobat sehat dimanapun. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar sobat sehat tidak ketinggalan informasi terbaru dari Olbi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.